guys, sekarang aku udah ganti kostum dan ini ini ceritanya kayak ala-ala princess gitu. Iya, betul. Lanjut lagi ya. Oke guys, jangan lupa ya. Ya. Ditonton. Halo guys, kita mulai lagi ya guys ya untuk adegan yang keduanya, karena ini adalah ala-ala pantai gitu, ala-ala dekat kolam renang gitu kan. Iya, karena sesuai kostumnya juga ya di sana ya. Dress gitu ya, cantik anggun. Apa? Wah, berarti ada yang nge-request ini baju seperti ini. Oke deh. Bagaimana seru aja, pantau terus ya guys ya. Ya, kita lihat lagi. Hari ini kita mau syuting lagu aku Jepang Nukti terbaru lagi. Terbaru guys, terbaru ya. Tuh, bagaimana keseruan kita hari ini? Oh. Jangan lupa ya. Ditonton, di komen, di share, di like, di subscribe ya sebanyak-banyaknya. Sampai habis tentunya nih. Okay. Ya. Ini terbaru lagi dari Resha. Nah, kita ambil lagu dari Pani Terlentang. Ya, siap sebelum lokasi syuting di mana nih? Di garage kafe. Oh. Yang di Jalan Haji Ikep. Oh, ada di bawah ya. Jangan lupa mampir tuh juga teman-teman semua. Oke. Kita langsung aja nih yang gua sayang. Langsung aja. Langsung gas aja. Oke. Ya. Nanti gimana nih? Nah, terus siap belakang ya. Apa? Baru bangun nih kalian. Baru bangun kayak gini ya. Ngantuk semua nih. Guys, sekarang aku udah ganti kostum dan ini ini ceritanya kayak ala-ala princess gitu. Iya, betul. Lanjut lagi ya. Guys, jangan lupa ya. Ya. Ditonton. Halo guys. Kita mulai lagi ya guys ya untuk adegan yang keduanya, karena ini adalah ala-ala pantai gitu, ala-ala dekat kolam renang gitu kan. Iya, karena sesuai kostumnya juga ya di sana ya. Dress gitu ya, cantik anggun.
apa? Wah, berarti ada yang nge-request ini baju seperti ini. Oke deh. Gimana keseruannya? Pantau terus ya guys-nya. Ya, kita lihat lagi. Mudah-mudahan Maya lah kuda, ya kan? Ada enggak kan yang menghayal saya ini? Oh gitu, kaji suara melikut. Mungkin. Kan. Berharap melaku hayal kayak kau. Aduh lah. Maya lah. Iya lah. Jadi tinggi tempo tenar. Hah? Ila kau lah. Lela Tuhan balang ya lah. Balang ya lah. Pokoknya. Mudah-mudahan deh Maya laku ya lah. Aduh. Kamu tahu nggak tadi dia mengharap kamu diam, kamu mengayal dia. Iya. Iya. Tapi lupa. Tapi lupa. Tapi udah lupa. Kan karena Cinderella sudah menemukan sepatu kacanya. Ya, pemirsa. Kamu gagal. Lagi. Canda ya. Kayaknya udah selesai di sini ya kan. Sekarang kita mau lanjut lagi ke yang kedua. Itu penasaran ya. Ikutin terus. Yuk. Berada sana. Sudah tiba di lokasi yang kedua. Kita sudah di dalam ruangan, gimana Reza? Sekarang kita mau syuting lokasi yang kedua. Ini lagi bersiap-siap ya, karena dia mau ganti baju yang ketiga ya. Ketiga. Tuh Raju juga sudah siap bajunya nanti sebagai seorang kekasihnya si Reza. Lagi sibuk-sibuk ya. Ini kita lokasinya di Aurila Hotel. Lagi kita di hotel hari ini ya. Juga pantau terus ya guys, bagaimana keseruan kita, apakah ada adegannya yang lebih anu lagi di sini. Terima kasih buat owner Aurila Hotel yang udah mengizinkan kita untuk syuting di sini ya, untuk single terbaru aku. Pokoknya kalian jangan lupa nginep ke hotel Aurila ya. Langsung juga jangan lupa di tonton lagu terbaru aku. Oke. Gimana Raju? Yes. Ini dia model aku guys. Model apa? Malam brondong. Terus ya, siap-siap dulu nih. Oke, gimana? Kita mau ngambil adegan. Saya suami aku berangkat kerja merantau. Oke. Istri aku ini. Aduh. Gini. Romantis banget. Iya. Soalnya guys. Harus ya. Dulu ya. Iya. Kita lihat yuk. Oke. Sampai
akhirnya udah selesai juga. Akhirnya. Syukur. Manja Panupi ya guys. Gimana pemirsa? Bagaimana? Penasaran seperti apa hasil syutingnya tadi? Tunggu aja. Icha lagi marah-marah akhirnya. Iya. Bahagia menanti kedatangan sang suami. Ya, mau suami. Oke. Okay. Teman-teman sudah nonton nih. Ya, kita hari ini dari awal sampai akhir nih untuk lagu terbaru dari Ressa Patricia dengan Manja Panupi ciptaan dari Anita. Jangan lupa ditunggu di channel YouTube Maisela. Channel banyak banget. Terima kasih Maisela. Lanjut terima kasih ya. Sukses semuanya. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe juga. Sampai ketemu lagi. Bye.